Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan bersemangat untuk teman-teman level 2. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang membandingkan dan mengurutkan nilai mata uang. Oke teman-teman, yang pertama kita akan belajar tentang membandingkan nilai mata uang. Perbandingan nilai mata uang merupakan perbedaan yang ada pada nilai suatu mata uang dengan uang lain, baik dalam nilai yang lebih besar atau lebih kecil. Sekarang kita coba urutkan pecahan uang mulai dari yang nilainya paling kecil. Dari semua pecahan uang, yang nilainya terkecil adalah yang pertama Rp100, yang kedua Rp200, yang ketiga Rp500, yang keempat Rp1.000. Rp1.000 logam dan kertas memiliki nilai yang sama. Yang kelima Rp2.000, yang keenam Rp5.000, yang ketujuh Rp10.000, yang kedelapan Rp20.000, yang kesembilan Rp50.000, dan yang terakhir Rp100.000. Nah teman-teman hebat, inilah urutan pecahan nilai mata uang dari yang terkecil sampai yang terbesar. Perhatikan contoh yang pertama. Uang Rp100 dengan uang Rp200. Sekarang mari kita bandingkan. Berdasarkan urutan pecahan nilai mata uang yang tadi, kita dapat membandingkan antara uang yang memiliki nilai yang paling kecil atau yang paling besar. Jadi uang logam dengan nilai Rp100 lebih kecil dari uang logam dengan nilai Rp200. Perhatikan contoh selanjutnya. Di sini terdapat dua lembar uang kertas dengan nilai yang berbeda. Yang pertama, satu lembar uang kertas dengan nilai Rp5.000 dan satu lembar uang kertas dengan nilai Rp2.000. Mari teman-teman kita bandingkan antara kedua pecahan uang kertas tersebut. Uang kertas dengan nilai Rp5.000 lebih besar dari uang kertas dengan nilai Rp2.000. Contoh selanjutnya, di sini terdapat satu lembar uang kertas dengan nilai Rp2.000 dan satu keping uang logam dengan nilai Rp500. Mari kita bandingkan teman-teman. Ya, betul sekali. Uang kertas dengan nilai Rp2.000 lebih besar dari uang logam dengan nilai Rp500. Nah teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang mengurutkan nilai pecahan uang logam dan uang kertas. Urutkan pecahan uang berikut ini mulai dari yang nilainya terkecil. Caranya dengan memberikan angka 1 atau 2 dan 3 di lingkaran yang tersedia. Terdapat 3 keping uang logam yang bernilai Rp1.000, Rp100, dan Rp200. Yuk teman-teman, kita mulai urutkan dari yang paling kecil ya. Ya, betul sekali, dari uang logam dengan nilai Rp100. Yang kedua, uang logam dengan nilai Rp200. Dan yang ketiga, uang logam dengan nilai Rp1.000.
Selanjutnya, mengurutkan nilai pecahan uang kertas. Terdapat 3 lembar uang kertas dengan nilai yang berbeda, yaitu 1 lembar uang kertas dengan nilai Rp10.000, yang kedua 1 lembar uang kertas dengan nilai Rp2.000, dan yang ketiga uang kertas dengan nilai Rp5.000. Urutkan nilai pecahan uang kertas berikut mulai dari yang nilainya terbesar. Ya, betul sekali. Dimulai dari 1 lembar uang kertas dengan nilai Rp10.000, kemudian 1 lembar uang kertas dengan nilai Rp5.000, dan yang terakhir 1 lembar uang kertas dengan nilai Rp2.000. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian pembelajaran hari ini ya teman-teman hebat. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Salam sehat penuh manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time.